10 ampere enggak kuat ya. Sebelum di in out bisa maksimal ya. Maksimal sampai enggak nyampe 1 jam. Kenapa panas, Mas? Panas. Panas ya. Panas, teman-teman. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimbi Official. Lokasinya kali ini di Desa Petung. Rumahnya Mas Ari ini. Mas Ari. Jitu nada audio sebelumnya pernah saya review. Cuma kali ini full upgrade, teman-teman. Ganti trafo ya, ganti spek power. Barusan kipasnya gak nyala satu. Ntar saya selipkan videonya, video pas bongkar, pas kipasnya mati ya. Oh iya menula. Kabin. Ya air game ndo. Apa Mas? Ya motor dilihat. Ya, kalau aku janji ya man. Gua geledek man. Man betraru ya. Gondang. Ya sa. Naya bra, rendeng ya. Jadi kemarin ini pakai 10 ampere, teman-teman. Untuk trafonya jadi sebelum ganti spool masih kuat, masih mampu 10 ampere, teman-teman. Karena sekarang sudah 2 lapis in out ya, untuk spool yang 15600 itu ya. Itu sudah in out, teman-teman. Ada 4. Jadi yang 10 ampere kemarin enggak kuat, teman-teman, gitu. Kalau in out itu berarti nambah ya wattnya ya, teman-teman. Kalau di daerah Bondowoso sudah agak asing untuk hasilnya spool ulang, spoolan ini ya. Walaupun spoolan, kalau sudah apa ini, balap di racing, kalau menurut saya ini, teman, spool racing pasti wattnya nambah otomatis, watt powernya harus juga ditambah, teman-teman. Itu ya. Jadi sekarang untuk power sub yang dulunya 10 sekarang pakai 25 ampere. Itu stereo. Paling bawah itu ya. Stereo 6 set per channel. Kemudian 6 setnya itu Sanken, Sanken 6 set per channel. Untuk kitnya rakitan sendiri. Garapannya Nirwana Audio ya. Itu paling bawah. Jadi main 4 ohm tuh subwoofernya, teman-teman. Ini. Ya. Di atasnya untuk middle dan tweeter, teman-teman. 5 set per channel Toshiba, untuk kitnya rakitan sendiri. Ini middle-annya angka 12 in kali 2, 10 in kali 4. Yang ini tweeter, teman-teman. Ya. Sudah jelas ya. Ini 10 ampere besar. Yang ini 25 ampere. Jadi ini teman-teman sepulannya, nggak tahu sepul di mana, tar lagi kita konfirmasi ya. Tapi rapi ini. Pasti meskipun walaupun AC 15600 kalau sudah di in out. Nih, apa ya, ngeri juga, teman-teman. Suaranya bisa ngeri.
punya Nohida Bondowoso itu saya klarifikasi sekarang ya, itu sudah di in out juga sepurnya, jadi sudah di racing ya kalau menurut saya itu sepur racing. Kemudian ini arahnya ada 3 box ya, box yang paling bawah 12 in double, datanya 10 in ACR 40. Kalau 12 innya ini 12-30 ACR yang biasa teman-teman. Untuk midline gabung, jadi 12 dan 10 gabung teman-teman. 10 innya ada 4 ya, per boxnya double ACR 40. Kemudian tweeter 2 akustik teman-teman. Ini 10 in dan 12 innya digabung 1 power teman-teman. Jadi untuk angkat 6 speaker ini, 4 speaker 10 dan 2 speaker 12 in ini cuma pakai 10 ampere itu ya. Ya. Untuk listrikan pakai PLN nih. Kayaknya PLN. Perkabelan dia. Gitu nada. Sekalian ngebuburit ini. Oh ya, ini bukan triplek ya teman-teman. Artboard. Kita ngobrol sama Mas Ari ya. Untuk mixer tetap ini aksesoris. Tetap Mas. Tetap ya teman-teman. Crossover tetap 2, 3, 4 ya. Apa sehat dek? Alhamdulillah sehat. Kok lemes dek? Kenapa ya? Masa dek ya apa? Iya. Masa kenyang. Ya mas kok di upgrade powernya? Kenapa enggak kuat kalau di in out, Mas? Enggak kuat. 10 ampere enggak kuat ya. Sebelum di in out bisa maksimal ya? Maksimal sampai enggak nyampe 1 jam. Kenapa panas, Mas? Panas. Panas ya. Panas, teman-teman. Kurang besar. Kalau sekarang sudah normal, sudah maksimal. Ya, kenapa kok anu sampean, Mas, milih in out? Kenapa kok enggak beli barunya? Ya, Mas, soalnya lebih enak yang in out. Lebih enak yang in out. Daripada yang ori. Daripada yang ori, sampean lebih milih in out ya? Iya, Mas. Walaupun sepulan ini. Ya, gimana perbeda 2 kali lipat, Mas? Jauh, Mas. Perbedaannya ya. Jauh ya. Oke. Bisa dicoba, teman-teman. Untuk daerah sini mungkin sudah banyak ya yang coba kayak gini. Daerah luar saya enggak tahu. Mungkin teman-teman mau coba di in out ya. Sepul di mana sampean, Mas? Ya, sepul di tukangnya. Bapaknya itu. Oh, bisa menghubungi ini ya. Saya selipkan WA-nya Mas Ari ini di deskripsi ya, teman-teman. Mungkin pengen sama. Untuk kelistrikan berapa ini, Mas? 900 ya. Mampu, teman-teman, atau kuat ya. Oke, makasih banyak ya, Mas. Semoga lancar terus jobnya Jito Nada ini dan sehat selalu untuk ownernya ya. Kita dengarkan suaranya teman-teman. Ini main 3-way ya teman-teman. High, mid dan subwoofer.
Oke, teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya Jitu Nada Audio dengan power barunya atau spek terbarunya ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video ini saya akhiri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.